Hai, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Azhar. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin. Sebenarnya saya dekat luar, dekat balakong, beli barang untuk esok. Esok kan hari raya. Hari raya korban ada buat penyembelihan lembu, kambing. So, dah bertukar suara. So, hari ni kita orang temankan suami pergi beli pisau dekat balakong ni. And sementara suami saya tengah beli pisau, so sempatlah saya nak bercakap-cakap dengan korang. Tengok dia fokus kat belakang. So, sekarang ni dah pukul 7:28 malam. Dekat maghrib. Sekejap lagi azan lah tu. Kalau PJ dah azan. Kat luar tu nampak macam siang kan. Tapi sebenarnya gelap. Saya terpaksa pakai lampu kuning. Nampak macam muka pun kuning. Efek kuning tu ada. Tak kisahlah. Lighting kan. Main peranan itu muka. Sebenarnya dah lama sangat tak bercakap depan kamera. Last saya buat video masa bila masa raya puasa tu lah. So sekarang ni tiba macam ada mood nak buat. Tak sure lah dapat buat sepenuhnya ataupun macam mana. Kita tengoklah macam mana. Mesti korang nak tahu kenapa saya dah mula senyap dekat YouTube. Dan ada juga tak nak tahu, takpelah. Takpelah, saya nak cerita je, nak cerita. Okay, disebabkan macam lampu orang yang terlalu pekat, terterai tutup. Jadi macam ni, okay kan? Okay lah macam ni. Tapi sebenarnya gelap tau dekat dalam kereta kita orang ni, gelap. Dah malam, 7:35 malam guys. Sebab kenapa saya dah lama tak buat video, tak buat semua tu. Sebabnya saya dah ada kerja. Sebelum ni saya tak ada kerja. Kerja, korang tahu kan saya kerja. Korang tahu ke? Tak tahulah, tak tahu. Sekarang saya lebih kepada fokus kerja saya. Mengurut bekam orang untuk perempuan sahaja. Saya buat ke rumah-kerumah lah. Setakat ni alhamdulillah adalah juga sambutan. Itulah yang membuatkan rasa malas nak buat video. Bermulanya video saya makin lama makin surut, makin lama makin hilang macam tu. Video lama-lama banyak tak buat lagi editing dan tak post lagi. Nanti insyaAllah saya akan buat macam biasalah saya pernah cakap sebelum ni. Saya akan post video lama, lepas tu selang-seli lah dengan video baru. Video lama, video baru. Video lama tu maksudnya video yang tahun lepas punya lah, tahun 2021 punya, tak habis lagi video tu. Lepas tu bila dah banyak sangat video simpan-simpan, saya dah tak buat rekod dah. Sampai saya buat unboxing barang-barang saya suka pun saya tak buat unboxing. Macam terkilan jugalah kenapa saya tak buat unboxing. Selalu saya buat unboxing dengan korang kan. Tapi itulah sebab saya fikir dah banyak sangat video berlambak dekat dalam laptop. Jadi macam baik habiskan tu dulu, nanti dah settle semua barulah kita buatlah macam biasa, insyaAllah. So sekarang ni saya nak cuba buat balik video sikit-sikit dan insyaAllah saya akan cuba balik semua dekat video. Nak cubalah, nak ambil, orang kata nak ambil rentak masa untuk saya sesuai bila nak buat video, bila nak mengurut, bila nak buat job sendiri, semua tu lah insyaAllah. Lepas tu kan saya pun tak terfikir saya nak buat kerja mengurut ni lebih kepada full time. Sebelum ni memang ada buat urut tapi buat macam part time je. Jadi start daripada mak saya pergi, saya terus macam nak hilangkan kesedihan semua tu, saya buatlah job urut. Sampai saya dah sampai lah. Siap eh. Sampai. Cici. Nanti kita sambung, okay? Hai, saya dah dekat rumah dah. Tadi masa suami saya sampai je, lepas beli pisau tu, terus kita orang cari surau atau masjid. Lepas tu cari-cari, jumpalah surau. And kita orang solat dekat situ, solat maghrib dululah. Lepas tu, lepas solat maghrib kat situ, barulah kita orang balik. Rumah kita orang dengan belakang dalam 20 minit ke 25 minit macam tu. Sampai je Subang Jaya, kita orang solat isyak kat situ. Lepas tu terus cari kedai makan. Tapi kita orang tak pergi kedai makan yang masakan panas, tapi kita beli yang fast food punya. Beli yang burger, tu lah yang saya tunjukkan korang tu. So saya belanja malam ni, malam raya, makan McDonald's dengan KFC. KFC tu saya suka sangat. Bol cepedak, cepedak bol, sedap sangat. Sebab saya dah beli banyak kali. Masa first beli 5 pieces, 5 biji bol tu. Lepas tu tak cukup, lepas tu beli lagi 3 pack ada 15 biji pun tak cukup. So suami saya order kali ni yang ketiga ni 35 biji. Tak habis. Itu pun sebab saya makan burger. Kalau saya tak makan burger, kemungkinan lah kan 35 biji cepedak habis.
Ha, dia bukan 35 biji cempedak. Dia ball tau. Dia, kita panggil dia ball tapi tak sure lah KFC panggil dia apa. So, disebabkan makan begitulah tak habis. Dia jadi macam muak. Okay, sekarang ni dah pukul 11:30 malam. Mata saya dah ngantuk tengok dah kuyu. Esok raya guys. Esok saya nak kena bangun awal. Maybe tak pakai baju raya sebab esok ada korban lembu dekat sini. So tak pakailah baju raya, baju biasa je kan. Nak tengok orang sembelih lembu. InsyaAllah. Kalau saya raja saya bawa korang, okay? Korang kena faham bila dah lama sangat tak buat video ni, bila nak pegang kamera tu, dia agak-agak macam kekok sikit. Ha, dia macam malu sikit. Jadi korang, kalau korang tengok saya macam tegak je, tak ada tangan lenggok-lenggok ke apa, disebabkan tak nampak gerak mulut tu. So korang, kalau korang tengok video ni tanpa sound pun, korang mesti tengok. Korang akan fikir macam, apalah perempuan ni, cakap ke termenung ke kan? Sebab tak nampak mulut kan. Dapat tutup macam ni. Tak kisahlah, tak kisahlah. Okay, apa tadi cakap? Kan dah lupa. Apalah, sekejap eh. Okay, baru saya ingat. Bila kita dah lama sangat tak pegang kamera, termasa macam malu lah nak pegang. So esok kalau tak ada apa-apa, saya bawa korang sekali. And mata ngantuk. Bayangkan hari-hari tidur lewat guys. Tidur lewat dah sekarang ni. Sebab tu saya tiba macam, kalau dah start tidur lewat ni, memang saya suka buat editing je. Kalau tidur lewat memang suka buat editing. Sebab editing biasa malam memang shock sikit. Dia feeling dia lain. So tapi malam ni ngantuk, tak dapat nak edit. Yelah, malam ni malam jaizah, malam raya. Eloklah kita beribadat. Kita tambahkan amalan kita untuk di sana. Untuk di akhirat nanti, insyaAllah. So, saya nak tidur dulu. Kita jumpa esok, insyaAllah. So, korang tunggu. Tada! Hai! Hai semua. Assalamualaikum. Okay, sekarang dah pukul 11:10 minit. Itulah. Pagi tadi tak sempat nak rekod korang semua. Sebab pertama, pagi tadi bangun dalam pukul 5 lebih macam tu kan. Terus buat persiapan diri. Lepas tu, macam ni. Pagi tadi bangun tidur kan. Rasa macam badan suam-suam panas macam tu. Sebab macam nak demam tau. Tak tahu kenapa badan lesu, lemah. Lepas tu, pukul 10 badan macam tak selesa. Macam nak kata sejuk tak. Saya tak buka kipas langsung. Saya selubung selimut. Saya baring kejap. Tapi tak boleh nak lelap. Badan macam shaking macam tu kan. Tak tahu kenapa kan. Saya terus pergi dapur buat air coklat. Coklat biasa tu. Buatlah panas-panas. Lepas tu minum. Lepas tu dia keluar peluh. Barulah dia macam ada bertenaga. Mungkin saya. Mungkin lah. Okay, sebab semalam saya seharian tak minum air manis. Saya minum air masak je. Sebabnya kenapa? Sebab saya nak jaga balik saya punya muka. Muka saya, saya perasan. Muka saya dah mula naik jerawat. Mungkin saya kurang minum air masak. Banyak minum air manis je. Itulah sebabnya saya nak mula balik semula. Minum air masak banyak. So sekarang saya bertenaga. Yes. Saya nak pergi beraya dekat masjid. Sebab suami saya ada buat sembelih lembu dengan kambing hari ni. Dia kan bertugas. Kenalah buat semua tu. So saya tak adalah balik kampung. Tak dapatlah balik kampung. Memang selama ni kalau raya korban, memang saya pun terkorban sekalilah tak balik kampung. Memang kena ikut suami. Duduk sini je lah. Duduk sini je. Memang daripada dulu lagi. Bukannya saya sengaja tak nak balik kampung ke apa. Memang macam tu. Memang raya korban je. Memang tak boleh balik ke mana-mana. Sebab suami saya memang ada tugasan. Kena buat sembelihan lembu dengan kambing. Korban. Jom. Kita tengok apa aktiviti yang masjid buat. Tapi saya ni malu tau. Ada masa dia malu. Ada masa dia macam tak malu. Macam mana tah? Tengoklah macam mana. Okay. Jom. Tak nak buat masa. Nanti lagi lama kat sini. Lagi lambatlah kita nak. Alamak motor. So kita lagi lama dekat sini, lagi lambatlah kita nak keluar rumah. Okay, jom. Hai. Okay, saya dekat luar ni. Dekat depan rumah saya ni, tangga dia tengah renovation. So dia jadi macam ni lah. Nampak kan? Itu lagi lah tak boleh lalu. Kena slow. Kakak Syifa, slow jalan. Lah, diorang tak tambah lagi lah. Ni tebal-tebal ni, macam tak balance. Apalah, jom. Tengok batu. Macam tak balance. Yes. So yang ni kita makan pulut. Pulut durian. Pulut durian. Yang ni curry puff.
Okay, curry puff juga. Ada orang dia, ada dia. Masak apa? Rakam sekali, masak. Macam sup, puji. Cepat minum nanti. Panas. Tengok ni. Apa? Cina. Ya. Ya. Cik. Cik Akma. Nah, kembali. Cik Zul. Ya, ya. Okey. Ada satu je dah ni. Satu. Haji Umar. Okey, Mak. Ni sikit. Buat kerja. Mantap. Cita. Thank you. Cuni sikit. Allahuakbar. Okey, cantik. Macam ni, macam ni. Oh, Ustaz, 2-3 kali gambar ni. Minum. Jadi buat apa, Didi? Jadi tidur ke? Penat? Didi jaga anak ke semalam? Ha? Didi penat lah. Hai. Okay, sekarang dah malam. Dah nak dekat pukul 10:30 macam tu. So alhamdulillah hari ni aktiviti hari raya haji, hari raya Aidiladha dekat masjid. So memang setiap tahun memang meriah, kecuali masa PKP je lah yang tu. Yang lain sebelum-sebelum ni memang meriah, memang okey alhamdulillah. So memang setiap tahun hari raya dekat masjid, ni hari raya haji je. Memang macam tu. Memang masing-masing ambil bahagian buat kerja. So itu sajalah
video kali ni. Okay, selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua Muslimin dan Muslimat. Saya mohon maaf zahir dan batin. Okay, tu je lah videonya. Untuk hari ni saya nak kongsi dengan korang. Terima kasih korang sebab sudi tengok video saya sampai habis. Walaupun video ni panjang, korang sanggup tengok tanpa skip. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Dan terima kasih korang sebab sudi subscribe, like dan komen. Okay, kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.